Okay, Mak. Awak ada kisah seram tak yang nak dikongsikan dengan kita orang kat sini? Kisah seram eh? Kisah seram aku fikir ada kot. Masa tu aku bawa teksi dulu. Masa tu aku memang nak pakai duit sangatlah masa tu. Aku nak pakai duit, so aku terpaksa cari duit lebih. Aku lebihkan masa kerja aku sampai pukul 12 malam. Lama dah cerita ni. Tarikh dia memang aku lupa, tapi cerita ni memang aku ingat. So pada masa tu aku pun pusing-pusinglah satu tempat ni. Pusing-pusing nak cari customer, mana tahu ada kan. Dalam pukul berapa hari tu? 11.40 lebih kurang macam tu. So aku pun jumpa satu bus stop ni, ada seorang perempuan kat situ. Dalam hati aku degup-degap kat pukul 11.40 kot. Bisa tahu kat mana? Tempat tu dirahsiakan lah. So aku pun pergilah dekat dia. Aku pergi kat dia, dia pun masuk kereta. Aku tanya dia, nak pergi mana? Dia kata depan tu je. Dia tunjuk macam tu. Nampak ah, ni cushion aku. Tangan dia macam tu. So aku tengok cermin tengah tu, dia ada lagi lah masa tu. So aku bawa, aku bawa, aku bawa. Aku tak tahu hala tujuan, so aku gerak je lah. Dia kata depan tu je. So aku pun bawa. Bawa. Aku tanya dia soalan, macam-macam soalan. Dia diam je dekat belakang tu. Kira rupa dia macam mana dulu? Macam muda ke tu? Okey, rupa dia masa tu aku rasa dalam umur 20-an lah. Rambut panjang, pakai baju putih. Masa tu memang aku tak fikir apa. Aku fikir duit je dalam kepala otak aku. So aku fikir nak cari duit lebih sangat, aku bawa dia. Aku bawa. Dia diam juga. Bila nak berhenti ni? So aku pun tengok cermin tengah. Bila aku tengok je cermin tengah tu, dia tak ada lah weh. Pak ni memang seram. Pak ni memang seram. So aku pun cenggia. Aku gerak kereta aku. Wow, dia tepuk belakang. Aku terkejut lah. Aku terkejut. Kira dalam keadaan awak tekan minyak lagi ke tekan brake? Aku emergency brake terus. Lepas tu aku tanya dia, tadi dia ada, sekarang dia tak ada. Lepas tu dia ada balik. Aku beranikan diri, aku tanya, kau siapa sebenarnya? Dia pun jawab lah. Sebenarnya dia korek hidung kat bawah tadi. Sebab tu dia tak ada weh, dia korek hidung kat bawah. Siap. So, minta maaf semua ni sebenarnya saja-saja je cerita nak buat lawak korang. Kamera di sana. Peace eh? Peace. Kalau boleh nak request cerita hantu lagi boleh request ke? Boleh. So, kalau korang nak request, bagi je kita orang punya, bagi je apa tajuk dia, kita orang try buat task tu. So, anything, like, subscribe, share video ni guys. Thank you very much. Minta maaf kalau ada salah silap. Peace.